Sahabat, saat ini saya sedang berada di kawasan Agro Edu Wisata Organik Mulia Harja atau yang dikenal juga dengan Kampung Tematik Mulia Harja. Ternyata sahabat, di tengah kota Bogor masih terdapat hamparan persawahan hijau yang terluas di kota, yakni 23 hektar. Sahabat, di masa pandemi ini tidak ada salahnya kita menikmati wisata persawahan, tapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi di channel Kartika Jurnal. Dalam video kali ini saya akan ngajak sahabat semua jalan-jalan ke kawasan wisata yang baru yang ada di kota Bogor, tepatnya di Mulia Harja. Nama tempatnya adalah Edu Wisata Mulia Harja. Nih teman, di sini sahabat, di sini kita lihat di kota Bogor ternyata masih ada lahan yang luas. Di sini ada sawah, ada berapa sawah yang sawah-sawah padi organik seluas 23 hektar. Selain padi, di sana kita juga akan menemui ada apa namanya sawah jagung dan lain sebagainya. Sahabat, yuk kita lihat ada apa lagi di sini. Bagaimana tempat wisata yang baru ini yang ada di Mulia Harja, Bogor. Tempatnya tidak jauh dari BNR. Selain itu, sahabat juga bisa melakukan olahraga goes sepeda dan trekking di tempat yang disediakan. Untuk trekking, ada 3 jalur yang dapat dipilih sesuai kemampuan dan minat. Jalur trekking yang tersedia sepanjang 2,1 km, 3 km, serta 4,2 km. Untuk jalur sepanjang 4,2 km, titik awal dimulai dari Bogor Green Forest dan titik akhir di Kampung Tematik Mulia Harja. Jalur-jalur ini kita akan melewati puncak kota Bogor tertinggi, sehingga terlihat panorama kota Bogor dan Gunung Salak dari kejauhan. Sementara untuk jalur goes sepeda berbeda dengan jalur trekking, namun sama-sama menyuguhkan panorama keindahan kota Bogor dari kejauhan. Sementara untuk jalur goes sepeda berbeda dengan jalur trekking, namun sama-sama menyuguhkan panorama keindahan kota Bogor. Sahabat, duduk bersantai di tengah sawah, memandang alam-alam yang indah yang masih asli ini, rasanya pikiran dan hati kita menjadi lebih rileks. Bisa dibilang ini menyeimbangkan antara pikiran dan jiwa, beautiful mind and soul. Lihat sahabat, di belakang sana dari kejauhan ada kota Bogor terlihat samar-samar. Depan kita ada sawah, dan sebentar lagi beberapa di sebelah sana akan panen untuk di bulan Februari. Bulan Februari ini bulan musimnya bulan panen padi. Dalam setahun di kawasan ini panen 3 kali. Salah satu di bulan Februari ini padi-padi ini mulai menguning. Demikian sahabat, jalan-jalan saya di Kampung Tematik Mulia Harja. Terima kasih sudah menonton Kartika Jurnal sampai selesai.